kampung pedesaan yang ada di Kabupaten Rembang, dan satu-satunya angkutan untuk ke ladang adalah seperti ini. Corong geni kula niki ngastani cikar. Kata niki mbenten nggih Pak. Teng wono napa angon napa nggih damel. Oh angon. Oh nggih. Oh nggih ngarti kualan nggih. Terus ngaten niki keng griya ngantos dugi nggen angon ngono pinten kilo ancer-ancer nggih Pak. Sak kilo setengah nggih. Oh kadang yang damel beto panenan jagung nggih beto kayu ngoten nggih. Nggih nggih. Lembune pinten Pak sedaya Pak? Oh tiga niki. Oh. Lah ngoten niku sing pedhet niku nggih pinten ngoten mawon nggih. Teman-teman dan konca-konca sekalian, saat ini kita berada di sebuah kampung pedesaan yang ada di Kabupaten Rembang dengan nuansa tahun 70-an. Jadi pada era tahun 1970-an itu nuansanya kondisinya seperti ini. Karena saya tahu persis, di kampung ini masih banyak atau masih ada orang yang memelihara sapi putih, bahkan ada juga yang masih memakai angkutan kendaraan cikar. Cikar itu kereta yang ditarik dengan sapi. Artis daerah perempuan atau wedok bernama Dipa Rina Indra, Anda pernah mendengar lantunan nyanyiannya, misalkan Rungkat, terus lagunya Dul Sumbang, Dadak Bengek, dan lain sebagainya. Di seputaran yang akan kita lintasi inilah kampung halamannya, kadang di Kenduruan Jatirogo, terkadang juga di Rembang. Ya namanya orang terkenal dan kondang, jadi rumahnya tidak satu tempat. Tetapi pada kali ini kita bukan kok mau dayoh atau mengunjungi di Parina Indra, melainkan kita akan mengunjungi datang ke sebuah kampung yang bisa membawa angan-angan kita di era tahun 1970-an. Adapun nama desa yang akan kita datangi pada kali ini, Desa Bedok, Kecamatan Pamutan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sudah dekat perbatasan dengan Kabupaten Tuban, tepatnya wilayah Kecamatan Jatirogo. Jatirogo adalah sebuah kota kecil berstatus kecamatan, secara administratif ikut wilayah Kabupaten Tuban. Bila kita mendengar Jatirogo, tentunya teringat dengan sebuah kampung yang ada tradisi jual beli gendruwo. Tetapi sayangnya gendruwo-gendruwo yang ada di situ tidak seperti dulu. Kalau masa dulu gendruwo yang ada di situ bisa dikatakan plonga-plongo dan cila-cilo, tetapi gendruwo yang ada di situ bila kita eksplor atau kita bikin bahan topik dan tema sebuah konten, gendruwonya biasanya menakut-nakuti kita dengan kita akan dibawa ke ranah hukum. Loh, kok bisa Pak D? Masa iya toh itu gendruwo apaan ya? Nah, Pak D ini pernah mengeksplor tentang jual beli gendruwo, tetapi Pak D ditakut-takuti, diancam akan dilaporkan ke polisi. Ya paling-paling kita itu nanti dikenai, dijepret dengan pasal-pasal undang-undang informasi transaksi elektronik atau yang lazimnya disebut dengan UU ITE.
Tetapi ya sudahlah, orang golongan seperti itu biasanya berlindung dan bernaung pada pasal-pasal UU ITE. Sekarang kita lanjut ya, kita tidak membahas lagi tentang gendruwo-gendruwo yang doyan sego pecel. Teman-teman dan konco-konco sekalian, yang unik bila kita lewat jalur Jatirogo Lasem Rembang ini, tahu-tahu kita sudah masuk wilayah Rembang. Enggak taunya di kiri jalan itu ada gapura perbatasan antara dua kabupaten, dan gapuranya ini sederhana sekali. Biasanya kan di tempat-tempat lain perbatasan dua kabupaten itu gapuranya kiri kanan, tetapi ini gapuranya cuma sebelah, dan yang kanan ini adalah warung Rondo Kinclong. Oke, konco-konco dilanjut. Mengenai jalur atau jalan yang sedang kita lintasi ini, wilayah pesisir pantura, tetapi daerah pedalaman dan jarang orang tahu. Biasanya yang banyak diketahui orang tentang jalur pantura, jalan raya mulai dari Tuban, Rembang Utara, dan sampai Semarang langsung Jakarta. Tetapi ini jalur yang ada di sebelah selatannya, jalan raya dari Kota Rembang menuju ke Bojonegoro. Jadi urutannya kalau dari Bojonegoro ya, dengerin ya, Bojonegoro, terus Jatirogo, terus Sale, terus Pamutan, terus Lasem, dan Rembang. Adapun tempat yang akan kita datangi ini nanti ikut Kecamatan Pamutan, jadi sebelum Lasem. Nah, teman-teman dan konco-konco sekalian, biar durasinya tidak terlalu panjang, langsung saja kita ke Desa Bedok. Niki desa napa, Bu, nama ini? Bangun Rejo, Kecamatan Pamutan, Kabupaten Rembang, nggih. Nyuwun sewu kula saking Jawi Timur. Monggo. Halo. Sing jenengan? Tasek ngangge sumur ngeten iki nggih. Nggih, niki kan di era tahun 70-an lah kan ngoten. Oke, marilah kita berjalan-jalan melihat suasana perkampungan ini. Nah, jadi ini yang banyak ini adalah sapi-sapi putih atau sapi Jawa. Nah, ini dusunnya apa mas? Ini, mas? Bangun Rejo. Niki kan Kabupaten Rembang, ya? Oh, kula saking Jawi Timur, Bojonegoro. Nggih. Nuansane sik kaya tahun 70-an begini. Rata-rata mriki mendone mendo Jawi nggih mriki Mas nggih. Mendo Jawi terus sapi Jawi ngoten. Monggo Mas, monggo. Di zaman sekarang itu pada umumnya orang memelihara sapi atau kambing itu adalah jenis sapi linusin. Itu pun makannya tidak memakai rumput namun memakai sentrat. Nah, teman-teman sekalian, di era masa kecil saya tahun 70-an itu sapi-sapi yang dipelihara itu seperti ini.
Itu pun bagi orang-orang yang kaya. Jadi kalau uang randuwe atau orang dari keluarga biasa itu tidak ada yang memelihara sapi. Dan sapi-sapi itu dipelihara biasanya ada buruh yang namanya buruh angon. Jadi orang yang apa itu ngenger ngawulo di tempat juragan sapi, terus nanti sekitar 2 tahun mendapat upah sapi. Itu pun sapinya kecil gitu ya, pedet gitu. Terus di sini itu orangnya itu respon, respect gitu ya. Jadi kalau ada orang dari jauh itu selalu mereka itu mengedepankan keramahan atau senyum. Tuh. Lemang sing biasanya nggowo cikar orang lewat ya. Dereng. Oh. Lah iki 17-an kuwi arep ngeneng lomba apa? Sampun selesai. Oh, sampun selesai. Lah awakmu malah lomba apa? Lomba karo. Oh, iya. Ayo, Dek, monggo. Mengenai profesi atau pekerjaan orang kampung ini, kebanyakan menjadi sopir tergandeng atau tronton, sopir jarak jauh Surabaya, Jakarta. Kalau kita angen-angen dengan suasana pedesaan seperti ini, tentu saja yang terpikirkan mayoritas penduduknya bercocok tanam atau bertani atau buruh tani. Ternyata tidak seperti itu. Ada istilah pepatah desa rejeki kuto. Makanya para mama-mama yang ada di kampung ini, rata-rata mereka itu ya cantik-cantik, ya lumayan-lumayan. Ada pepatah ojo ngaku ayu disik yen urung dadi bojone sopir. Ternyata benar juga ya. Dari tadi Pak D masuk ke dusun atau perkampungan ini, sering melihat mbak-mbak yang cantik, tidak ada yang rembes, tidak ada yang mangkak, dan tidak ada yang kusem. Di kawasan perkampungan ini, peralatan pertanian jarang yang menggunakan misalkan seperti traktor dan lain sebagainya. Masih menggunakan angkutan tradisional kereta cikar. Dan untuk membajak sawah pun masih menggunakan singkal yang ditarik 2 ekor sapi. Nah teman-teman, yang Anda lihat dari depan ini bukanlah sebuah tampilan dari karnaval atau pawai budaya. Memang di perkampungan ini masih ada orang menggunakan angkutan seperti ini. Pak. Ngeten iki lek enjing awet jam pinten lho, Pak? Awet jam pinten ngeten iki lek enjing? Dalem. Pak do beduk. Mbok leren riyen lho, Pak. Kula tak ndelok cikare. Monggo ngunjuk riyen. Jenengan kersa ses? Monggo. Lah, kula iki namung mendhet gambar kali pengen ngobrol ngoten. Oh, lek teng mriki niki tasik kathah, tasik wonten tiyang ingkang ginakaken ngeten niki nggih. Napa niki lek cara nggene kula niki ngastani cikar. Cara mriki nggih ngastani nggih cikar nggih, Pak nggih. Oh. Kan biasanya lek sak niki tiyang niku kathah sing ngangge
kol kathah sing ngangge montor tepak kan ngoten nggih Pak. Ngeten iki mbenten nggih Pak nggih. Teng wono napa angon napa nggih damel angen sarasan iki. Oh angon. Oh nggih. Oh nggih ngarte kualan nggih. Terus ngeten iki keng griya ngantos dugi nggih angon ngono pinten kilo ancer-ancer nggih Pak. Sak kilo setengah nggih. Oh, kadang nggih damel beto panenan jagung nggih, beto kayu ngoten nggih. Nggih, nggih. Lembune pinten Pak Sedoyo, Pak? 3. Oh, 3 niki. Oh, lah ngoten niku sing pedhaten niku nggih kinthil ngoten mawon nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Lah mboten mendhet mawon monggo toyone niki. Oh nggih, kali Pak sinten iki jenengan? Pak Sanaji. Pak Sanaji dusun napa niki? Bedok. Dusun Bedok Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang nggih. Oh nggih nggih. Nggih sampun Pak, monggo sugeng tindak nggih Pak nggih. Sekolah nggih matur sembah nuwun Pak. Teman-teman dan konco-konco sekalian, kawasan kampung pedesaan yang ada di Kabupaten Rembang ini benar-benar wow. Kita itu kalau di sini itu tidak terbayangkan ya, sayup sahdu sekali. Dan satu-satunya angkutan untuk ke ladang adalah seperti ini. Dan sebagian dari orang kerja tebang tebu ini ada yang wanita. Halo bos. Piye kabare iki? Nah, abot-abote golek dolar iki ngene iki lho bos. Munggah dalane swarga. Nah, ya di syuting ini namanya pekerjaan yang halal dan berkah ini. Iya bos, pekerjaan yang halal dan berkah iyo iki lo. Iya bos, rak rumu bos. Apa aja pak yo? Ini bos, ini pejuang rupiah bos. Pejuang rupiah. Tapi lek ngene kan iso beda rasane karo ning Gunung Bugel ya iki ya. Terus runtus demi bebas, Bos. Tapi tebune kok ora pati gede-gede ngono ya, Pak ya? Lah iya. Molar-molar. Terus ini ada juga Ibu E, Mbak E. Ibu E ini juga anggota dari pasukan dalam. Mbak, malah pendamelan ngeten iki lho Mbak sing paling sae niku Mbak. Estu niku. Hah? Ayo iki pejuang iki. Pejuang. Pejuang itu ya bos iki bos. Nek kangelan iki tapi ora melu duwe. Iya iki.
Awan gendong bengi mondong jan tenang. Nah teman-teman, konco-konco, inilah pekerjaan yang paling disukai Gusti Allah ini ya. Pekerjaan sing paling disukai Gusti Allah iki. Rimo yang pandum, bos. YouTuber Bojonegoro Jawa Timur iki. Tanggung jawab. Anak uang ibu bos ya. Di sini juga embae-embae. Nah, ini demi ketaatan sebagai muslim juga memakai hijab ya Mbak ini ya. Ini contoh padahal bekerja di nelangsa Singti, Bos. Singti. Awak dhewe iki lho, Pak. Oh, sing penting sehat, Bos. Mosok ban nelangsa. Lah, ngadi kepanasan iki. Amat, Pak. Nah, ini kok dibentali kagem napa lho Mbak iki? Kagem napa dibentali niki? Godhong niki. Niki nggih tali apa nggih anu? Kagem tali ngene iki ya. Oh nggih pakan. No. Oh, nggih pakan sapi. Ya sapi ini ora apa ora kuru dipakani ngeten iki. Wah, vitamin bos. Oh, banyak vitamin. Wah. Awan mondong ku bengi yo sik mondong. Nah, teman-teman dan kanca-kanca sekalian, inilah salah satu contoh pekerjaan yang halal yang disukai Gusti Allah. Najan kaya ngene, alah kok iki urip ning donya lebih rawe ini. Kula mbiyen jenenge gawean klodeng ngene iki nang Lampung Tengah ya wis dilakoni setahun kok, Bos. Demi nyonya iki ya. Nyonya. Demi mama kinclong, mama glowing, bapake ngloding. Monggo bapake matur suwun, Mas Pak Sopir, selamat sore. Panjang umur, sehat, ngoten. Ngene iki bapake tambah sayang lho, Mbak. Bapake semakin sayang, semakin cinta lek ngene iki wae bojoku mlebu YouTube. Selanjutnya, yang unik dari warga kampung ini tidak mudah, tidak gampang langsung percaya begitu saja bila mana ada tawaran-tawaran dan iklan serta promo apapun dari luar, misalkan dalam hal pertanian.
tidak gampang menerima promo obat ngene, obat penyubur ngene, dan lain sebagainya. Karena mereka punya pertimbangan sendiri. Biarpun tanaman itu bagus ledung-ledung, tetapi itu semua juga mahal. Nanti bila dikruskan dengan jumlah panenan juga pokpeh atau sami mawon. Jadi walaupun suasana dan kondisi pedesaannya seperti itu, tidak gampang terpedaya dengan omongan yang hebat menggelegar, serta tidak gampang tergiur dengan mobil mewah yang licin mengkilat. Misalkan lagi pada saat musim kampanye atau musim detik-detik rekrut pemilu, katakanlah begitu ya, orang sini itu ngomongnya begini, alah wes tahu, itu bukan suatu hal yang baru. Jadi biarpun diamplopi, disangoni, kalau tidak sesuai dengan hati nuraninya, paling-paling sangu dan amplop itu tadi kaya dene uyah kecemplung banyu utawa tiwas nguyai segoro. Saklajengipun para sederek lan pamirsa sedaya, estunipun punika wau awit wiwitan ngantos paripurna badhe kula isi damel tembung-tembung tata cara basa Jawi. Ananging imut-imut kok sampun badhe purna. Dene sampun kebacut, saklajengipun mbok menawi anggenipun kula matur wau wonten tata cara tata tembung ingkang kirang titis lan kirang tuntas saha kirang tatas, kula nyuwun ngapunten ingkang tanpa upami mboten napa-napa nggih. Menika wau bahasane campur sari. Dadi ngeten eling-eling kok wis bar ngerti ya ngono tak isi ngangge basa Jawa awit awal biar sesuai nuansanya. Mpun nggih ngoten mawon, kula nyuwun ngapunten, kula badhe nyuwun pamit. Salam sehat kagem sedaya kemawon, sehat ingkang dipun pirsani, sehat ingkang mirsani, lan sehat ingkang damel tontonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.